Sejarah saat ini saya sedang berada di kompleks pemakaman keluarga Desenja pemilik perkebunan yang berada di sekitar Boyolali Ampel eh, Makam ini berada di Kerkow Ampel, tepatnya di daerah Boyolali eh, Saya akan sedikit membahas tentang eh, batu nisan yang berada di Kerkow ini karena menurut saya eh, Kerkow ini sangat Komplet uh, ya, jika kita ingin bela belajar tentang batu nisan yang berkenaan dengan makam atau kerkov uh, pemakaman orang-orang Eropa. Uh, ada apa aja di sini? Nanti kita akan belajar bareng-bareng lewat video ini. Oke, okay, ini dia videonya untuk Anda. Oke, sobat sejarah saat ini saya sedang berada di situs kerkov Ampel. Famiri Pekeplas Desenja yang berada di Ampel Boyolali, Jawa Tengah. Uh, jika kita ingin belajar banyak tentang nisan, uh, saya rasa di sini tempat yang cukup komplit sebenarnya, walaupun uh, inskrip batu nisan yang ada di kerkaf ini banyak yang hilang. Uh, untuk tipikal-tipikal dari pemakaman Eropa atau Kerkov ini bisa dipelajari di sini. Jadi ini hampir semua ada di sini. Mulai dari model kelder sampai dengan monumental. Uh, di sini juga ada model musolium yang nanti kita bisa lihat bareng-bareng di Kerkov ini. Oke, langsung saja saya akan mulai video ini. Kita akan mempelajari beberapa batu nisan. Kerkaf atau pemakaman orang Eropa yang ada di situs Kerkaf Ampel ini, makam ini uh, dikhususkan untuk keluarga desenja Beliau adalah uh, tuan tanah yang berada di uh, daerah Ampel Boyolali. Uh, ini keluarga besar uh, beliau, desenja di sini. Namun, sayang, uh, banyak inskrip batu nisannya yang hilang, jadi... Uh, untuk model-modelnya kita bisa pelajari bareng-bareng lewat video ini uh, langsung saja <coughs> di samping saya ini ini ada satu bentuk makam yang disebut uh, makam monumental ya ini monumental seperti ini dia kalau bisa dibilang itu hampir mirip tugu begitu ya Uh, di sini ada banyak sih makam yang berbentuk monumental seperti ini ini beberapa makam banyak di sini ya kita bisa lihat di sana ini terus ini dan uh, makam monumental ini biasanya uh, dikhususkan untuk orang-orang yang uh, beliau itu uh, memiliki jasa yang khusus atau ada something spesial di keluarganya. Oleh sebab itu, orang-orang Eropa saat itu membuatkan makam ini berbentuk monumental. Ini tandanya untuk mengingat cerita-cerita sang mendiang ya. Makanya dibuatkan kerkaf dengan bentuk monumental seperti ini. Ini seperti peringatan begitu, tugu peringatan. Lalu satu yang unik di depan ini, ini ada ini ya, seperti gerabah begitu Itu dulunya kalau bisa saya bilang itu di atasnya uh, Hampir mirip dengan Ini ya bentuk oh, Cawan ya Ini ya kalau kita bisa lihat itu ada bentuk gerabah dengan pecahan di atasnya itu bentuk cawan uh, Tidak banyak dari makam-makam monumental Ini yang di atasnya itu pasti ada Bentukan-bentukan seperti patung, kemudian benda-benda mati, seperti halnya cawan tadi yang kita bisa lihat bekasnya di situ, kemudian ada harpa. Itu banyak juga tertempel pada ujung dari makam monumental seperti ini. Di sini ada banyak, kemudian yang kecil-kecil ini, ini makam anak-anak, ini juga makam monumental. Kemudian ini di depan saya ini makam kelder, iya makam kelder seperti ini ya bisa dibilang kalau orang Jawa itu Kijing begitu di kicing. ini seperti ini ini makam kelder ini ini jenis uh, makam kelder kerkaf kelder ini juga banyak ini biasanya di depan sini di atas ini ini ada uh, inskripnya batu nisan tapi mungkin ini hilang ya. Makam Calder ini juga banyak di sana-sana. Sebelah sana itu malah sudah sudah direnovasi malahnya. <tuh> ini makam monumental juga banyak kecil-kecil begini. Uh, ini sama, uh, tapi lebih ke Tom Graf ya. Kalau makam di depan saya ini ya, uh, Tom Grav itu makam yang Uh, dibangun berbentuk uh, sebuah ruangan begitu uh, namun jasadnya tidak dipendam dalam tanah, melainkan dimasukkan di uh, ini, kotakan ini ini ya Di sini ada bentuk kotak begitu dia di di dalam sini, di dalam uh, seperti sarkofagus ya kalau bisa dibilang ya jadi uh, makam di depan saya ini ini ada bentukan makam tomgraf. Nah, seperti ini, ini bisa jadi makam Tom Graf. tapi tidak menutup kemungkinan ini makam Kelder bisa jadi jasadnya dipendam dalam tanah. Tapi memang kebanyakan kalau makam seperti ini, ini bentukan sarkofagus begitu, ini adalah makam Tom Graf, begitu ya. Lalu ini monumental juga, di depan saya ini ada satu buah makam dengan... Pilar patah ya, eh, makam dengan pilar patah ini eh, mengandung arti bahwa orang yang dimakamkan ini belum eh, mencapai cita-citanya, atau ada impian khusus bagi mereka untuk mencapai sesuatu, kemudian belum mendapatkannya, lalu sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi biasanya dilambangkan dengan pilar patah seperti ini, atau... Dengan cerita yang hampir-hampir uh, sama seperti itu. Ini makam monumental seperti ini. Ini sama dengan halnya ini. Ini juga satu makam monumental dengan uh, bentukan pilar patah ya. Namun sayang di sini uh, banyak inskrip yang hilang ya. Di sini juga dua makam ini inskripnya juga hilang. Lalu ada obelik. Di sini ada obelik juga ya. Ini makam obelik seperti ini. di sana juga ada makam obelik, namun kecil. Ini ya. Ini juga ada makam obelik di sana. Ini uh, obelik sendiri ini melambangkan sesuatu yang sudah tercapai atau bisa dibilang beliau ini meninggal pada saat mencapai satu jabatan yang uh, apa ya? Yang tinggi begitu. Atau sesuai dengan cita-cita yang uh, Sang Mendiang impikan saat itu Biasanya dengan lambang atau bentukan obelik seperti ini uh, Kalau di Kerkov Buja itu saya menemukan ada uh, makam dari Maurit Strater Itu beliau adalah asisten residen kota Kendal itu meninggal pada tahun 1895 sepertinya ya Itu karena beliau saat itu meninggal sebagai asisten residen Maka makamnya itu dibuat obelik begitu tinggi seperti ini Jadi ini salah satu makam bentukan obelik Dengan artian bahwa beliau ini sudah berada pada titik tertinggi Dari suatu jabatan atau impian beliau seperti itu Lalu yang terakhir ya, sobat sejarah, ini ada uh, musolium. Musolium ini adalah sebuah bangunan yang melindungi uh, sebuah situs makam di dalamnya. Di sini ada satu musolium begitu. Ini di dalamnya ini ada beberapa makam berbentuk kelter. Uh, ya. Yeah. Nah, menurut saya ini berbentuk kelder ya Tapi tidak menutup kemungkinan Ini merupakan tomgraf Karena memang besar ya uh, Kurang tahu Tapi yang jelas Ini adalah bentukan dari Makam Musolium Musolium itu adalah Sebuah makam yang berada di satu uh, Struktur bangunan ya Seperti ini Begitu besar seperti rumah begitu Kemudian di dalamnya ada makam. Ini ada beberapa makam ini. Ini merupakan keluarga Desanja juga. Uh, selain dari inskrip, sebenarnya di sini masih ada makam-makam yang lain ya. Seperti ini. Ini saya menduga ini adalah makam monumental yang sebenarnya makam ini berdiri ya begitu. Kemudian ada inskripnya batu nisan mungkin Uh, tertutup di bawah sini, ini coba untuk diperdirikan. Mungkin ada ya batu nisannya, sama seperti yang sebelah sana. Ini menurut saya, ini adalah makam monumental yang jatuh begitu ya, karena memang apa pondasinya uh, tidak kuat untuk menopang uh, struktur makam. Memang saat itu. Uh, sebuah struktur bangunan pada masa kolonial Belanda pada zaman itu, itu di bawah tahun 1900 ya, katakan 1.800-an itu belum menggunakan semen atau cor beton begitu ya, jadi dia masih menggunakan bligo atau campuran kapur. Namun uh, banyak dari bangunan Belanda itu yang awet sampai saat ini, itu dikarenakan batu batanya ini ekspor. Uh, impor uh, maaf ya batu batanya ini impor dari Belanda biasanya seperti itu karena memang batu bata Belanda seperti ini ini banyak mengandung fen. Fen itu semacam uh, batu bara muda jadi dia kedap air begitu dengan pembakaran yang maksimal kemudian jadilah batu bata yang berkualitas tinggi makanya banyak uh, bangunan bangunan Belanda itu awet ya sampai saat ini walaupun dia tidak memakai uh, semen tapi batu-batunya itu masih awet Jadi e, begitu mungkin sedikit informasi dari saya mengenai e, makam Kompleks makam Kerkof Desenja atau Kerkof Ampel Family Bekeplas Desenja Ini adalah makam keluarga Desenja Desenja adalah seorang pemilik perkebunan yang berada di Ampel Boyolali, Jawa Tengah Oke okay, seperti itu mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf uh, Jika kalian ingin mempelajari tentang Nissan Belanda Kalian bisa uh, pelajari di buku Saya ada referensinya Nanti saya tunjukkan di akhir video ini Itu mempelajari tentang Nissan-Nissan Belanda Jadi Nissan-Nissan Belanda itu uh, berkembang Antara abad uh, ke uh, 17 sekitar 1600-an begitu. Abad ke-17 sampai dengan abad ke-20 itu perkembangan Nissan Belanda itu uh, ada apa? ada tahapnya begitu ya. Karena pada awalnya memang VOC itu uh, memiliki pemeluk agama Kristen. Jadi saat itu makamnya hanya berbentuk kelder begitu dengan model-model uh, seperti yang berada di Taman Prasasti itu batu-batunya didatangkan dari Sadras India Selatan, kemudian diimpor ke Hindia Belanda untuk dijadikan batu nisan para pejabat tinggi VOC saat itu. Kemudian saat ser tahun 1800, 1870 sekitar 1870 itu agama Katolik mulai masuk dan bentuk Nisan atau batu Nisan era kolonial itu mulai berkembang jadi dari bentukan monumental ada patungnya dan lain sebagainya kemudian ada tomgraf dan lain sebagainya seperti yang bisa kita lihat di Kompleks pemakaman family Bapla Desenja ini jadi ini adalah sebuah transisi atau perkembangan batu Nisan yang berada di Hindia Belanda pada saat itu itu dilihat dari catatan yang saya dapatkan di referensi buku yang saya pelajari. Uh, mungkin kalian punya referensi lain atau punya literasi yang berbeda tentang pemahaman buku yang saya pelajari uh, saat ini yang saya sampaikan di sini, kalian bisa uh, share ke uh, ini ya kolom komentar kita bareng-bareng belajar Nissan Belanda atau Kerkov di uh, channel Triana Era Vlogger ini. Oke, okay? begitu dulu. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian dapat informasi update tentang video-video terbaru saya tentang sejarah kolonial Belanda. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.